Mimi. Untuk Mimi sehat selalu, berkah selalu, panjang umur. Dan semoga Mimi semakin bahagia, semakin sehat, semakin sukses pokoknya. Sukses dan semakin banyak cucunya nanti ke depannya ya. Amin. Mama, I love you, Mami. Happy birthday untuk Mimi. Semoga sehat selalu, panjang. Terus keluarga semua sehat, rezeki lancar. Diberikan kemudahan dalam segala urusan. Ya, amin. Bye-bye. Happy birthday, Mami. Semoga panjang umur, sehat selalu. And thank you for being the best mom ever. Semoga umur panjang, tang sukses, sehat selalu, bahagia, family, 生日快乐, 身体健康, 家庭幸福, 谢谢. Happy birthday buat Isayanti, semoga selalu tambah bijaksana, tambah matang, tambah bahagia, tambah sehat, tambah makmur, tambah beruntung, tambah berhasil baik, tambah sukses juga, dan anak-anaknya tambah mencintainya dan merawat. Om Bambang di sini. Selamat datang di Om Bambang Mikado tersayang. Luar biasa lo ini. Glowing, shimmering, fabulous yang ulang tahun didampingi oleh suami tercinta. Hadir lengkap oleh sahabat-sahabat tersayang ya. Halo, Krisdayanti sayang. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat, bahagia, sukses dan selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hi Mimi Diva, happy birthday. Wish you all the best, makin cantik, makin hit, amanah dalam bertugas. Terima kasih banyak Gusti Allah atas kelengkapan hari ini yang begitu sempurna. Anak-anak datang komplit bersama-sama keluarga, teman, sanak dan saudara. Tapi makna yang ada di dalam acara ini adalah kebersamaan kita. Dan terima kasih Tuhan karena telah memberikan kelengkapan berupa kesehatan.
got all the very best wishes. Pokoknya semua udah baik buat Mimi. Pokoknya cinta dan segala yang terbaik buat Mimi. Makan roti pakai selai sambil goyang. Happy birthday Mimi Kade tersayang. Sehat selalu, berkah, bahagia dan dicinta sama semua di sekeliling Mimi. Pokoknya sukses dan semua yang diimpikan oleh Mimi tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Love you. Mimi sayang, selamat ulang tahun. Banyak berkah, sehat-sehat, sukses panjang umur dan berbahagia sepanjang hari. Semoga tambah sukses karirnya. Mbak Yanti, barokallahu fi umrik, selamat ulang tahun. Semoga usianya selalu penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Sukses selalu Mbak Yanti dan terus menginspirasi perempuan Indonesia. Hai Mimi, happy birthday. Mudah-mudahan Mimi selalu sehat, bahagia, lahir batin. Dan apa yang menjadi doa Mimi dan juga keluarga dikabulkan Allah. Amin. I love you, Mimi. Happy birthday, Dia Yanti. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan berkati. Happy birthday, Mbak Ade. Semoga panjang umur, sehat, sukses. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sukses pokoknya semua doa yang terbaik. Wish you all the best. Selamat hari lahir adik sayang Yanti. 347. Mulai dari adik terus sekarang juga jadi mama. Sekarang jadi nenek lagi. Pokoknya wish you all the best. Sehat, bahagia, pokoknya di apa ya, dilimpahin kebahagiaan itu di sinar oleh cahaya yang Happy birthday! Perasaan saya, nah ini perasaan tuh lengkap. Karena apa? Karena alhamdulillah ya, sepertinya Allah sudah berikan banyak kemudahan untuk kita bisa bangkit kembali ke transisi kenormalan baru. Yaitu kita bisa kembali silaturahmi. Dan Mimi senang banget tuh karena alhamdulillah penerbangan internasional sudah dibuka dari Dili ke Denpasar. Jadi sangat memudahkan suamiku untuk datang ke Jakarta bertemu Mimi dan juga anak-anak. Apalagi kan spesial ada dua perayaan nih. Kemarin kita anniversary ke 11 tahun dan juga alhamdulillah genap usia saya 47 tahun. Genapnya tambah lengkap karena 47 tahun dan udah jadi nenek. Tambah lagi genap-genapnya anak-anak kumpul semuanya, empat-empatnya, tambah satu cucu tadi datang. Nah itu jadi overwhelmed. Ya jadi gak bisa dinaifkan bahwa rasa syukur itu menjadi satu keharusan dalam hidup saya. Karena Allah betapa melengkapi hidup saya dengan begitu banyak kebaikan. Karena saya cuma mohon doanya supaya diberi umur yang manfaat. Ya, kalau ingin kesempurnaan memang hanya milik Allah. Tapi kalau dalam hidup kita terus mau mencapai sesuatu kebaikan setiap harinya, insya Allah kita jadi terbiasa untuk melakukan kebaikan. Walaupun nggak sempurna. Di hari ini pasti rasa syukurnya, walaupun bergelimang rasa syukurnya, tapi sebagai manusia kan memang nggak boleh sombong. Jadi ya harus terus tawadu, harus terus merasa bahwa ini karena kemurahan Tuhan. Ya udah takdirnya dapat ini semuanya hari ini, saya syukuri Tuhan.